Halo, berjumpa lagi dengan Oben nih. Salam seger waras. Partai Umat ini beneran mau ikut pemilu uh, 2024 itu enggak ya? Kok enggak pernah terdengar suaranya di beberapa wilayah. Nanya teman-teman saya nih. Pernah ngelihat baliho atau spanduk Partai Umat enggak? Jebul enggak pernah. Ya. Memang yang enggak kelihatan bukan hanya Partai Umat saja. Partai buruh juga enggak kelihatan. PKN juga nggak kelihatan. Atau partainya Anas Urbaningrum itu, Parto Garuda juga sama, tidak terlihat ya. Bedanya nih, Partai Umat ini penggeraknya kan tokoh. Tapi rupanya Pak Amin Rais sudah bukan tokoh lagi. Sudah tidak laku. Eh, udah tahu nggak? Ada yang merhatiin ada salah satu calegnya cara berkampanyenya itu main tempel stiker loh di kursi bus Trans Jakarta. Apa sih caleg nggak tahu aturan? Tapi dalihnya sih bisa ditebak, jelas bukan yang bersangkutan yang memasang. Bisa jadi tim suksesnya pihak Trans Jakarta bersama Bawaslu penting juga untuk menelesaik siapa pemilik ide memasang di fasilitas transportasi umum itu. Di Indonesia ini, Partai yang ikut pemilu kan banyak banget nih. Kenapa hanya yang dari partai umat nekat pasang di bagian belakang kursi bus umum? Yang jelas, menempel stiker itu cara berkampanye paling murah biayanya. Bandingkan, bila memasang rontek baliho, apalagi pasang iklan. Belum lagi masih nggak pede nih, melibatkan aktor atau orang terkenal, membantu kampanye, bisa jebol anggaran caleg. Mungkin orang partai umat itu cari cara murah. Lantas, dia berpikiran stiker itu mesti ditempel di mana. Yang banyak orang lalu lalang, namun tempelan itu bisa terbaca di kursi bus. Ah, orang tidak mungkin duduk hanya beberapa detik, pasti lebih dari lima menit. Ide-nya sih oke, oke itu. Sayangnya, dia tidak mengerti batasan-batasan yang mestinya diperhatikan. Kebetulan, ada seorang selebgram yang mengetahui stiker itu dan disobeklah stiker bergambar si caleg dan diunggah di medsosnya. Eh, malah partai umat menggugat si selebgram itu. Kok bisa-bisanya ya kepikiran? Menggugat pelaku perekaman. Memang Bapilu partai akan menegur yang bersangkutan dan akan memecat bila mengulangi. Harusnya tegas dong. Ngapain hal begini tidak dikenakan sanksi? Gimana bila ditiru caleg lain? Misalnya nempel di tempat yang sebenarnya dilarang. Sebagai negara yang demokrasinya sudah berkembang. Idealnya perilaku vandalisme. Begitu tidak terjadi. Nekatnya caleg berbuat sembarangan. Misalnya memaku, memaku rontek di pohon. Mendirikan balio di fasilitas umum. Menyebar selebaran usai sholat jumat. Sebenarnya menyedihkan. Kita tahu tidak semua caleg itu orang parpol yang benar-benar punya jabatan di partai. Maksudnya adalah kebutuhan caleg itu jumlahnya lebih besar dibandingkan pengurus partai. Artinya terpaksa partai meminta kadernya untuk jadi caleg. Malah di beberapa kasus terjadi juga bukan karena kader partai didaftarkan jadi caleg disebabkan kekurangan kuota. Mereka-mereka ini Kadang yang kurang informasi soal partai, soal proses kampanye, apa yang boleh dan tidak, apa yang dilarang dan diizinkan, makanya bisa jadi pelanggaran terjadi dilakukan oleh orang-orang naturalisasi macam beginian. Padahal bila kita sembarangan menempel, menempatkan, atau menaruh alat peraga kampanye, tidak sesuai aturan, yang rugi ya partainya. Berita ini mudah menyebar ditambah rencana pengacara Partai Umat yang mau memperkarakan selegram itu. Lah, mereka yang salah, kenapa mereka pula yang mau menggugat? Partai model begini namanya arogan. Padahal mereka partai baru. Pantas masalah terus-menerus muncul. Dan Bu Neno Warisman akhirnya mundur dari Partai Umat. Sekarang mantan artis itu loh, malah justru dukung Prabowo. Sementara Partai Umat mendukung pasangan Anies Imin, anak-anak Pak Amin rais yang tadinya berada di Pan sudah merapat semua ke Partai Umat. Tapi tib tibanya musim kampanye mereka tidak hadir di mana-mana. Mungkin hanya di dapilnya sendiri-sendiri ini di televisi. Bila kita lihat atau kita ingat, dulu saat Pak Amin rais masih ada di Pan, tiap musim kampanye rutin ada iklan di sana. Bisa jadi tak munculnya partai umat disebabkan dananya yang terbatas. Namun itu sih tidak jadi indikator apakah pemiliknya bakal banyak atau tidak. Yang jelas pertarungan pemilu kali ini lebih keras, lebih ketat, dan lebih kompetitif. Rakyat sendiri makin cerdas. Tidak mudah memilih hanya disebabkan ketokohan seseorang. Rakyat sudah kritis, bisa menilai, menimbang mana partai yang benar-benar memperjuangkan aspirasi. Ditambah situasi pemilu sekarang, berbarengan dengan pilpres, otomatis partai yang mengandalkan tokoh sulit meraih suara. Kita sandingkan dengan PSI, partai yang katanya memperjuangkan anak muda dengan pemikiran yang lebih fresh, lebih visioner. Buktinya di pemilu 2019 tidak berhasil mendapatkan kursi di senayan sana. Pak Amin sangat tahu dan sadar dirinya sudah makin tidak populer. Namun beralih e, bidang lain sudah tidak cukup usia. Anak-anaknya pun belum jadi siapa siapa. Makanya semua masih di pengasuhan. Termasuk soal politik tidak salah. Wong elit lain juga melakukan hal yang serupa. Jika mau jujur. Partai kita terbagi dalam tiga kelompok besar. Pertama, eh, partai menengah dan partai kecil. Partai besar berisi tiga partai, yaitu PDIP, Golkar, dan Gerindra. Partai menengah itu isinya PKB. Sisanya partai kecil yang rawan keluar masuk Senayan. Apakah PBB, Partai Umat, Partai Garuda, PKN, PSI, Perindo bisa bersaing? setidaknya menempatkan satu sampai dua orang di Senayan saja. Pak Amin itu sudah bukan faktor lagi. Malah dulu belum keluar dari PAN saja. Tidak banyak menarik suara. Orang-orang yang dikenal zaman Orde Baru masanya memang telah berakhir. Bukan hanya Pak Amin, Pak Yusril, Pak SBY, Bu Mega, Pak Prabowo. Itu stok-stok lama. Baru tahu lah Mengapa Pak Prabowo sulit terpilih? Ya, sekarang zamannya beda. Orang tidak mau, orang lama masih ngurus-ngurus negara. Eh, Pak Jokowi tidak melihat ini dan tetap memasangkan Gibran dengan Prabowo. Mau bagaimanapun, rakyat itu mengendaki ada regenerasi, ada pergantian, ada peralihan, makanya. Agak aneh juga misalnya masih ada orang percaya pada partai yang tidak ada tokoh lain selain orang yang dulu dikenal itu. Hmm. Dan partai umat nih dengan Pak Amin sudah bukan siapa-siapa. Tidak membawa agenda yang bisa merubah negara ini makin baik. Akankah politisi gay ini tetap didengarkan, tetap diminati? Nampaknya hanya jadi cerita masa lalu saja. Pemikiran dan gagasannya sudah tidak menarik. Bicaranya sudah sering menyalah-nyalahkan. Nampaknya pemilu 2024 ini jadi pemilu terakhir Pak Amin berkutat di politik. Dan anak-anaknya mesti mencari jalan hidupnya sendiri-sendiri. Demikian opini opini kali ini. Salam seger waras, sampai berjumpa lagi.